Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Juniza dan untuk video kali ini saya akan kongsikan macam mana cara saya jadikan objek dalam mobile game saya bergerak up and down. Okay, cara dia senang saja. So, langkah yang pertama, apa yang saya buat adalah saya select dulu scene mana yang saya nak objek saya itu bergerak. So, saya dah select scene ni dan dalam scene ni kita kena pick objek yang kita nak jadikan dia bergerak up and down tu. So, in this case, saya pick this object. Saya nak semua 6-6 objek ni bergerak ke atas dan ke bawah masa karakter tu jalan. Okay? So, langkah pertama adalah untuk jadikan dia bergerak, kita kena pick di bahagian logic sini. Okay, logic menu ni. Pick transform. So, saya akan drag transform ni untuk datang ke sini, masuk ke dalam kita punya scene. Dan tak boleh dengan satu saja, kita kena letak dua. So saya akan duplicate satu lagi dan letak di bawah ni. Kenapa kena buat macam tu? Sebab kita nak kita punya objek ni bergerak ke atas dan ke bawah. Kalau kita letak satu sahaja, let's say satu sahaja, nanti karakter tu akan bergerak naik ke atas ataupun ke bawah sahaja. So kita nak dia bergerak ke atas dan naik balik. Kita nak dia bergerak ke bawah dan naik balik ke atas. So, kita kena ada dua lah. Okay. Kita punya logic. Logic apa nak panggil ni? Logic objek ni. Okay. So, kita kena setkan dia punya properties. Okay. Yang pertamanya, dekat transform yang pertama ni, kita kena cari setting linear velocity modifier. Ada di sebelah kiri ni. Ada di sebelah kanan ni. Okay, so kat sini saya akan setkan -4. Kenapa negatif? Sebab kita nak dia turun. Kalau kita nak dia naik, kita akan letakkan ni sebagai positif. So, maksudnya bila objek ni bergerak naik ke atas, yang ni akan trigger hang kena turun ke bawah. Sebab tu kita letak negatif. Okay, so sama juga kita nak bila objek kita ni turun ke bawah, dia sampai je dekat sini. So, transform ni, dia akan bagi tahu hang kena naik atas. So, kat sini kita setkan +4. Okay, ataupun 4. Okay, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, selepas kita dah setkan dia kena turun ataupun kena naik, kita kena set juga dekat objek apa yang dia kena trigger untuk suruh turun ataupun naik tu. So, kita kena set di bahagian affected set ni. Okay, kepada objek yang kita nak bagi dia bergerak ataupun turun. So, memandangkan objek kita ni adalah create, nama dia create. Okay, ni create nama dia. So, kita kena cari dekat affected asset ni nama create. Okay, so ni create. Sama juga dekat bawah. Kena cari create juga. Kalau tidak, sekali lagi kita punya objek ni dia tak function ataupun tak jalan macam yang kita nak. Dan yang langkah seterusnya, selepas kita dah setkan linear velocity modifier, kita dah setkan affected asset, kita kena set juga operation dia. Okay. So, untuk yang ni kita setkan kepada replace. Okay. Yang ni pun sama, setkan kepada replace. Okay. Dan langkah yang seterusnya, ada 4 langkah. Okay. Langkah yang seterusnya, selectkan create ni. Okay. Pergi dekat linear velocity dekat bahagian sebelah kanan ni, panel sebelah kanan ni, dan setkan dia punya Y dia kepada, sorry, Y ke X ni? X dia, ok, setkan X dia kepada 5. Ok, so kita tengok apa jadi. Okay, nampak dia dah jadi. So, kita, alamak, kita patah balik. Alamak, tak boleh naik. Alamak, tak boleh naik lah. Okay, tak apa, kita cuba setting tengok yang lain. Jadikan dia ke bawah sikit. Okay, macam tu. Tengok macam mana jadi. Dah boleh naik dah. Macam itulah ceritanya. Okay.
itulah caranya macam mana kita nak jadikan objek kita bergerak naik atas dan ke bawah. So sama juga sebenarnya kalau kita nak jadikan dia ke kiri dan ke kanan, konsep dia sama je, cuma kita kena ubahlah dia punya negatif positif ni dekat sini. Ya, jadi boleh play around dengan setting kat sini. Okay, so itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi lain kali, next video, dan jangan lupa untuk subscribe, share dan komen video saya ni. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.